Sementara BMX sumbangkan 2 emas yang dipersembahkan Gusti Bagus Saputra dan Elga Karisma Novanda. Gusti Bagus Saputra berhak meraih medali emas nomor BMX Putra ungguli lawan-lawannya dan menjadi yang tercepat. Dari BMX Putri, Elga Karisma Novanda menjadi yang tercepat di lintasan sepanjang 336 meter. Torehan 2 medali sesuai target tim sepeda Indonesia. Tim sepeda merah putih masih berkesempatan tambah medali di nomor tersisa.